apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, murah rezeki, amin juga. Amin ya Rabbal Alamin. Oke bos, pada kesempatan hari ini kita dapat job lagi menyalon mobil Bang Erik bos, langganan kita juga di Jalan Hang Jebat, Hang Tua. Udah dekat sekarang bos. Oke guys, semoga pekerjaan kita hari ini lancar-lancar saja. Amin. Sampai jumpa di lokasi. Mantap. Kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami SKM Group Channel Salon Mobil Panggilan Kota Pekanbaru. Alhamdulillah rabbal alamin, telah sampai kami ke alamatnya Bang Erik untuk menyalon mobil kesayangannya. Oke. Nah, jadi kami video kami aja. Oke, bos. Seperti apa kondisi mobil yang akan salon? Mari kita lihat. Oke, treng. Oke, lah mesinnya. Ini mobil Daihatsu Ayla nih, bos. Ini kondisi mesinnya. Ini sebelum kita salon. Lumayan berkerakat dengan bersihan. Ini kami semingin dalamnya. Oke, lihat bagian interior. Ini kondisi udah trim. Ini kondisi bangku. Bangkunya kita buka, nih banyak kotor-kotornya nih bos, tanah-tanah. Ini akan dibersihkan. Dashboard. Oke. Ini kondisi setrim. Ini jok tengah. Ini kondisi plafon, tidak pernah nih bos. Akan dibersihkan juga. Oke. Ke belakang. Nah, ini kondisi tempat ban serap, bagasinya lumayan kotor. Ini akan dibersihkan. Lensel-lensel. Oke. Ini kondisi karpetnya akan kita cuci. Ini jok bangku yang kita buka bagian depan. Ini ban serap. Lihat bodinya. Menurut bos sudah menunggu buram. Ini akan kita poles. Nih. Itu bentuk minyak ban pelek. Ini bos. Kaca, batang kaca, muram. Nih. Ban pelek. Lampu, lampu ini udah mulai menguning nih bos. Bentar poles. Nih, mesinnya. Lampu kiri kanan sama. Tidak boleh menguning. Bahan pelek. Kaca, batang kaca. Bahan pelek. Oke, untuk video setelah salon dan bagian video lagi, ikuti terusan kami di SKM Group Channel. Jangan lupa subscribe. Nah, subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Mantap. Halo bos, sebentar kaca nampak nih bos.
Oke, seperti biasa, sebelum kita poles, kita bangun jemur kaca, kerak bodi, tunggu tulis mana, okay? Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. Oke, itu udah jangan awal. Nama berakatnya. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see. Oke, ini udah berapa? Pelaku terusnya dan nanti saya ke pelaku rata semuanya. Teman-teman, salam Islam. Kanan sudah, kiri belum lagi bos, matasnya separuh. Nah, ini udah licin nih bos. Makin celong, belakang kacanya juga. Kanan sudah, kiri belum lagi. Separuh, kayak terakhir juga bos. Oke, okay. Lihat lagi perbedaan ban, pelek depan belakang. Wah depan, nah ini belum lagi bos. Masih kraka. Belum terasa lagi, yang bagian belakang. Oh. Tak bos ni, dia baru sudah clean celong. Pelet dengan pokok-pokoknya ada clean celong. Lihat bagian dalam ada perbedaan bos. Wah ini perbedaan dua trim. Kiri sudah, kanan belum lagi bos. Batasnya separuh. Terus jok-jok itu juga bos. Nih, kiri sudah, kanan belum lagi. Separuh juga. Terus pelapon. Pelapon nih bos, 4 kali. Kiri sudah, kanan belum lagi. Batasnya separuh juga. Terus lantai maris sudah sana pun lagi bos baru. Oke, nampaknya perbedaannya bos. Nanti kalau udah bersih semuanya kita akan perjuang lagi. Mantap. Wah, cuaca mantap juga nih bos. Lindung. Wah, udah disediakan bos kita minuman nih guys. Wah, kopi susu maknyos. Wah, ini apa nih? Oh, ini untuk makan siang kayaknya bos. Mantap. Kopi susu makan siang. Ayo bos, kita minum dulu. Ini ada kopi susu nih. Maknyos, jos, gandos. Mantul. Oke bos, coba kita lihat nih perbedaan mesin Ayla nih. Sebelah kanan udah kinclong, sebelah kiri belum lagi bos. Batasnya separuh. Oke. Nah ini belum lagi. Ini masih keraka. Si tebel kekelaknya nih bos. Yang bawah juga. Sebelah kanan. Wow, ini pak bos nih. Dah kinclong. Ini tengah-tengah. Itu juga kak mesin bagian dalamnya. Kanan sudah, kiri belum lagi. Batasnya separuh. Oke, nampaknya perbedaannya bos. Nanti kalau udah bersih semuanya, kita akan berjuang lagi. Mantap. Cuaca juga mantap nih bos. Oke bos, ini bangku 4 bos, saya baru sudah kinclong. Sengaja videoan, soalnya mau masuk lagi. Oke, satu lagi bos, tempat berserap, saya baru sudah kinclong. Sengaja videoan, soalnya masuk berserap lagi bos. Oke, ini bangku yang terbuka bos. Kinclong. Ini berserapnya. Ini akan termasuk lagi. Hujan hari nih bos. Tuh kita pindah ke garasinya. Mantap. Sudah tiga kamera action. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai kerjaan kami menyalon mobil Daihatsu Ayla mobilnya Bang Erik. Nah, bos kita lagi sibuk dalam. Jadi kami video kami aja. Oke bos. Untuk hasilnya bos-bos yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, silahkan di komen hasil kerja dari SKN. Oke. Seperti apa kondisi mobil setelah kamu salon? Mari kita lihat. Oke, trend.
Oke, okay, mesinnya nih sesudah salon, Pak Bos, saya bersih dah kinclong baru lagi. Nih, bisa kita bedakan sama sebelum tadi. Kinclong model mantul, Bos. Tapi semakin dalamnya, kinclong. Oke, okay, lihat bagian interior. Ini kondisi datumnya, Pak Bos, kinclong. Wow. Joknya yang itu buka tadi, Bos, mantap. Seperti kursi pengantin. Ini dashboard, kinclong, berdeka mantul. Oke, tengah-tengah, depan tengah. Ini Pak Bos. Wow, amazing. Plafon, kinclong. Jadi ini tempat bersedap itu sudah tunjukkan. Penyinding belakang, kinclong. Keselenseh, kinclong. Ketum belakang, kinclong. Oke, okay. Ini lock bodinya, Pak Bos, kinclong. Hilang jamur rendah, hilang gara-gara salusnya. Hilang kerak-kerak penggelas rendah, kinclong. Ban pelek, Pak Bos, hilang gara-gara sepupunya. Nih, sama kinclong bodinya lagi. Kaca, batang kaca, talang air, kinclong itu, Bos. Nih, ban pelek. Lampu kinclong, mesin kinclong, Pak Bos, sudah guna-guna lampu dah, kinclong lagi, bahan pelet, mantul. Oke, ini posisi ternyalon ini di Jalan Hang Jebat, Sail Pekanbaru. Oke, okay. Oke okay, Bos, foto kita ekspresinya ya. Mantul. Oke okay, Bos, satu, dua, tiga, mantap.